Nah, aku ajak kamu ke ini nih, parental baby. Jadi, misalnya apa, bukan kita aja bisa ngomong, dia juga bisa menceritakan ini alami dia, misalnya, oh ini dia juga bisa. Kita anak meta, teman-teman. Lihat nih, pecahan juga rock, dan roll. Lihat kamu, wah panjang banget. Teman-teman pasti bisa mengartikannya ya. Bisa, pasti ya. Oh bisa? Jalannya di mana? Iya. Nah, kita ini sekarang jadi parental baby. Tempat yang ini di Jalan Sultan Tirtayasa nomor 16 Dago, Bandung. Ya. Nah, jadi di sini tuh banyak banget ya, mudah-mudahan iya, baju jawa keren-keren. Iya, metal-metal ya. Kalau metal kita aja metal. Iya, metal. Ya, metal-metal. Iya, metal-metal ya. Coba metal kamu gimana? Metal. Iya, bagus ya. Iya, jadi kalau teman-teman pengen metal baju segala macam, langsung aja datang ke sini, oke? Okay? Ya, sekarang kita mau tes bajunya ya. Iya, keren-keren dong. Makanya aja kemana-mana ya, tapi ikuti kita berdua di acara Semai. Tanya langsung ke ownernya nih. Soalnya kita tanya-tanya. Halo tante, nama tante siapa? Halo, nama tante As. Iya, bisa panggil As. Oh iya. Iya, apa nama kamu siapa? Pompei. Oh, iya. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih tentang sejarahnya Sejarahnya jadi Pompei dulu kan memang lama di clothing di bidang distro. Nah, biasa bikin buat ya dewasa, buat remaja. Terus Om Pei punya anak. Nah, masa papahnya metal, anaknya SpongeBob terus. Ya, jadi aja Om Pei bikin kaos metal buat anak-anak. Akhirnya juga nih udah pakai metal nih. Lihat semuanya metal. Tante juga, tante juga metal. Ini juga metal, wasminya metal ya. Ah, idenya dari mana nih Om? Ide yang ngebuat baju dari ini metal nih, yang metal nih bajunya nih. Idenya sebenarnya kan anak-anak itu udah lucu-lucu ya, udah cute lah. Nah, om banget sebenarnya. Nah, jadi apa namanya? Ya pengen punya baju yang istilahnya yang lebih serius buat anak-anak yang
istilahnya menyuarakan suara anak-anak. Tapi yang serius-serius, bukan yang lucu-lucu. Jadi contohnya tentang mamah yang keseringan main Facebook, nah, atau ibu-ibu yang suka nonton sinetron. Nah akhirnya Om coba menyuarakan suara anak via kaos dengan cara yang metal, yang sangat ngepang, nah, ngepang dan metal. Ya maka itu lahirlah parental advisory. Tahu nggak artinya apa? Parental advisory itu artinya bimbingan orang tua. BO. Jadi biasanya kalau ada sesuatu yang walah perlu bimbingan orang tua, itu biasanya ada tulisan BO. Kalau di bulenya parental advisory. Nah, memang kaos-kaos kita perlu bimbingan orang tua. Jadi kalau pakai kaos ini dengan tulisan aduh, ampun, itu harus dibimbing sama orang tua. Jadi dan anak-anak juga harus ngebimbing orang tua. Bener. Contohnya kalau mamanya kelamaan main Facebook, nah, atau ngegosip. Wah, bener banget. Ya, betul. Hai, jangan gosip lo ya, dosa. Ah, nanti jadi kaos ya. Gitu, Idin. Nanti bisa bikin ya, jangan ngegosip untuk ibu-ibu, gitu ya. Iya, bagus ya. Iya. Kayak kasih royalti. Ya, terus aku lagi ide-ide itu dari mana sih? Idenya seperti yang Om Pei bilang ya, bahwa ide-idenya muncul dari karena kita concern sama anak-anak, idenya seringnya munculnya dari anak-anak juga gitu ya. Tapi semua ide itu awalnya dari si Om Pei. Dari berapa nih bajunya, dari 1 bulan sampai berapa tahun nih bajunya, Tante? Okay. Kalau produk parental, kita tersedianya dari umur untuk bayi baru lahir ya, 3 bulan ya, sampai anak SMP ada, anak SMP ada. Jadi itu semua ukuran, mudah-mudahan stoknya masih selalu ada. Ya karena kita juga memang bikin buatan sendiri gitu ya. Jadi bener-bener kita lagi ngegemborin produk sendiri, produk Indonesia. Ya, udah pakai baju metal ya. Padahal nggak sih, katanya tadi yang baru lahir bayi juga bisa langsung pakai baju metal. Wih, hebat, baju metal banget. Iya, tapi hitam itu belum ada, cuman ada di parental. Hebat pokoknya ya. Terus aku yang lagi nih Om, model-model bajunya kayak gimana aja sih Om? Kalau Om mah bajunya sebenarnya kayak baju-baju anak metal dewasa, tetapi boleh Om ambil? Boleh. Tetapi dibikin kecil. Nah, kayak contohnya ini kan baju kodok. Nah, kalau anak-anak kodok, kalau anak bayi disuruh pakai jeans kan kasihan, apalagi baru lahir. Jadi kita bikin kaos kodok, baju kodok yang ada celana jeansnya dan tetap ngepang. Skinhead, maaf skinhead. Kamu buat kamu sih. Ah, saya. Nanti dibikin yang gede. Baby giant. Pakai kancing. Teman-teman, jadi kalau teman-teman mau beli baju yang metal-metal, langsung aja datang ke sini ya. Nah, terus harapan Tante sendiri apa nih? Harapannya untuk parental sendiri ya. Mudah-mudahan kedepannya parental bisa lebih mengerti dan lebih concern terhadap anak-anak, terhadap produk yang kita tawarkan kepada ibu-ibu itu lebih menyuarakan hati anak-anak. Sebentar, ada tambahan mungkin ya dari Om Pei ya? Kalau Om Pei sih sebenarnya kan parental itu antara lain juga mendanai yayasan. Jadi ini jangan salah, baju metal ini kita ngedanain anak-anak kecil untuk belajar fotografi, untuk belajar skateboard, desain grafis. Nah, harapan Om Pei kalau parental tambah besar, insya Allah bisa membantu lebih banyak anak-anak lagi untuk bermain skateboard. Nah, terus Om jangan lupa ya, baju tulisannya dilarang. Dilarang gosip untuk ibu-ibu. Iya, ya, supaya ibu-ibunya make gitu ya, berarti dia dilarang gosip. Nah, teman-teman, tadi nih kita udah wawancara nih sama ownernya. Makasih ya Tante, makasih ya Om. Iya, nah pokoknya seru banget ya, terus ini banyak baju. Kita juga mau lihat lagi di sini, pasti banyak lagi ya. Oke, makanya aja kemana-mana, tetap ikuti kita berdua di acara Smile.
Cuman sekarang nih Riri mau tanya-tanya langsung nih sama pengunjung di Parental Baby ini. Langsung aja kita tanya-tanya. Itu lagi ada yang milih bagi baju. Kita tunggu dulu sebentar yuk. Halo Tante, Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, oh ya, Tante aku mau tanya-tanya nih, boleh kan? Silakan. Nama Tante siapa? Wiwit. Oh, nama Tante, Tante Wiwit. Nah, kalau nama kamu siapa? Mutia. Oh, namanya Mutia. Nah, kamu Mutia, kamu apa? Senang gak sih pakai baju metal-metal kayak gini? Senang. Senangnya kenapa? Unik aja. Ya, emang ya unik gitu ya. Nah, terus menurut Tante sendiri Parental Baby ini seperti apa? Bagus ya, kalau lihat dari desainnya bagus, terus dari bahannya juga enak dipakainya kalau buat anak-anak. Nah, kamu merasa nyaman gak sih pakai baju Parental Baby ini? Nyaman. Oh, nyaman ya. Nyaman lah. Aku juga nih kan pakai nih, nyaman juga nih. Tuh lihat bagus kan? Nah, terus tante nih udah beli di sini udah lama atau baru-baru aja? Kebetulan tante udah biasa beli di sini. Iya, udah. Iya, nah kamu udah punya koleksi berapa baju nih? Lumayan banyak gak kehitung kali ya, iya. Terus, apa ya, oh ya, tante, kenapa sih tante yang sendiri gak beli? Padahal kan ada ukuran-ukuran yang gede gitu. Iya, kalau buat tante kayaknya paling buat papanya kali ya, iya. Terus menurut tante, harga di Parental Baby ini terjangkau gak sih? Kalau harganya relatif ya, karena melihat dari bahannya bagus, dari desainnya bagus, ya terjangkau insya Allah. Iya. Emang di sini harganya murah-murah, terus bagus lagi kualitasnya. Wah, hebat banget Parental Baby ini. Oke tante, makasih ya tante. Makasih ya. Iya, nah teman-teman tadi nih Riri dan Nayanya sama pelanggar di Parental Baby ini nih. Nah mana Excel? Nah pasti Excel lagi belanja nih, lagi nyari-nyari. Wah gawat tuh Excel. Nah sekarang nih aku mau ke Excel dulu ya, jangan kemana-mana, ikuti Riri dan Excel di acara Smile. Ini namanya Jakat Tuang. Jakat Tuang.
Tuh, ini cerita tuh. Wah, pokoknya hebat-hebat nih. Iya, tuh lihat tuh. Ada Excel. Heeh. Woi. Nah, sekarang kita ke sana ya. Yuk. Ke sini, ke sini. Lihat. Woi. Ada tas. Tas juga, tas juga ada. Pokoknya hebat banget. Cewek juga bisa ya pakai ini ya. Ada jaket. Jaket. Iya. Itu pen bersin. Nah, terus ini. Wah, ini nih buat Nuri. Iya, keren. Kamu nih warna hitam. Pokoknya keren. Keren di sini. Nah, makanya teman-teman jangan kemana-mana ya, tapi ikuti kita berdua di acara Semain. Temenin teman-teman ya. Iya, kita pamit dulu ya. Aku Riri yang
metal. Ini keren. Metal. Excel yang metal juga. Iya.